Layanan jasa di sekitar kita. Episode 59 untuk teman-teman kelas 1. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Kirana. Aku dan ibuku baru pulang dari kantor pos. Tadi kami mengirim paket untuk paman di kampung. Teman-teman, hari ini hari apa ya? Wah, betul. Ternyata, meskipun belajar dari rumah, teman-teman masih ingat hari ini hari apa. Pak polisinya baik sekali, tapi aku kasihan melihatnya. Loh, kenapa kasihan? Pak polisi pasti lelah mengatur lalu lintas, lalu membantu kakek tadi menyeberang jalan. Salah satu tugas polisi memang seperti itu, membantu warga yang butuh pertolongan. Profesi atau pekerjaan seperti polisi itu disebut profesi layanan jasa. Artinya, orang yang bekerja memberikan jasanya untuk membantu orang lain. Selain polisi, dokter juga bekerja di layanan jasa. Benar kan, Bu? Iya, tapi bukan hanya dokter saja. Perawat, guru, tukang cukur, juru masak, pengantar barang, dan supir. Mereka termasuk contoh orang yang pekerjaannya di bidang layanan jasa. Oh, begitu ya, Bu? Iya. Nah, lampu sudah hijau. Kita bisa jalan lagi. Terima kasih, Pak Polisi. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi polisi. Perempuan boleh jadi polisi kan, Bu? Tentu saja boleh. Kalau perempuan, namanya polisi wanita atau polwan. Sekarang ini, profesi apapun bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Makanya, kamu belajar yang rajin ya, supaya bisa menggapai cita-citamu. Siap, Bu. Yah, boneka pandaku tangannya rusak. Coba Ibu lihat. Lengannya sedikit sobek, biar Ibu jahit dulu. Wah, terima kasih, Bu. Ini nak, bonekanya sudah selesai Ibu perbaiki. Wah, terima kasih banyak ya, Bu. Ibu hebat deh, seperti dokter yang mengobati pasien. Kalau sudah besar nanti, aku mau jadi dokter saja. Loh, tadi katanya mau jadi polwan. Jadi dokter saja deh, kan sama-sama membantu orang lain. Kamu ini bisa saja. Oh iya, kamu sudah berdoa belum?
kita harus berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas. Benar juga. Teman-teman, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum jadi dokter beneran, aku mau jadi dokter cilik dulu, seperti di cerita ini. Ibu, temani aku membaca cerita dong. Boleh, ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang dokter cilik. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Dokter cilik. Hari ini, Sita dan Veha di rumah saja, karena orang tua mereka sibuk. Vita sedang bermain dokter-dokteran, tetapi Veha tidak suka permainan itu. Vita mengajak Veha untuk bermain bersama. Dia berpura-pura memiliki peralatan dokter. Vita berpura-pura menjadi dokter. Dia memeriksa Veha. Vita berseru, "Tenang, biar dokter memeriksamu." Oh, suhu badan Veha tidak tinggi. Detak jantungnya pun normal. Veha bosan. "Vita, aku tidak suka permainan ini. Bagaimana kalau kita bermain petak umpet saja?" Veha bertanya. "Tidak, kita hanya berdua," Vita menolak. "Pasti tidak seru. Bagaimana kalau kau yang jadi dokternya?" Kemudian, dia memberikan peralatan dokter kepada Veha. Veha masih juga bosan. Ketika Vita berbalik, Veha berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi. Vita memandang berkeliling, tetapi tidak melihat adiknya. Vita berseru, "Di mana kau, Veha?" Namun, tidak ada jawaban. Vita masuk dan mencari Veha. Veha bersembunyi dan menertawakan kakaknya. Lalu, dia masuk ke sebuah kamar untuk bersembunyi. "Veha, kau di dalam rumah?" Hening, tidak ada jawaban. Tak lama kemudian, Vita mendengar Veha terjatuh di kamar. Vita masuk dan melihat lutut adiknya terluka. Dia sangat ketakutan, tetapi tidak tahu cara menghubungi orang tuanya. Vita mendapat ide. Dia akan membalut luka adiknya dengan perban. Vita mengambil kunci untuk membuka sebuah laci, berharap menemukan kapas, kasa, dan perban. Namun, karena ketakutan, dia menjatuhkan kunci di samping sebuah peti berat. "Au, sakit sekali," Veha berseru. "Tunggu sebentar. Aku menjatuhkan kuncinya," sahut Vita. Vita tidak dapat mengangkat peti yang berat itu untuk meraih kunci. Veha punya ide. Veha menyuruh kakaknya menggunakan tongkat kayu untuk mengangkat peti. Mereka bekerja sama untuk mengangkat peti dan menggapai kunci. "Bagus sekali. Bagaimana kamu bisa tahu cara melakukan ini?" tanya Vita. "Aku pernah melihat ayah melakukannya," jawab Veha. Vita menggunakan kapas, kasa, dan perban untuk menghentikan pendarahan. Orang tua mereka pulang untuk membantu. "Lihat, lukanya tidak berdarah lagi. Vita dapat melakukan pekerjaan dokter," Veha bercerita kepada orang tuanya.
Bisakah kamu tidak terlalu aktif, Feha? Vita dan orang tuanya berkata serentak. Feha tertawa, melupakan lututnya yang sakit. Keesokan harinya, Vita dan Feha bermain bersama. Vita menjadi dokter dan Feha menjadi petugas rumah sakit. Vita, pasiennya di sini, seru Feha sambil menarik mobil-mobilannya yang mengangkut boneka. Oh, biar ku periksa pasiennya, sahut Vita. Vita dan Feha bermain bersama dengan gembira. Selesai. Wah, seru sekali ceritanya. Siapa di sini yang ingin menjadi dokter seperti Vita? Wah, banyak sekali. Tapi ingat ya, harus rajin belajar supaya cita-cita kalian tercapai. Oh iya, Bu. Ada pertanyaan yang harus aku jawab dari cerita berjudul Dokter Cilik ini. Teman-teman juga bantu menjawab ya. Baik, Ibu akan bertanya. Siap ya? Siapa saja yang ada dalam cerita ini? Ada Vita dan Feha. Oh iya, ada orang tua mereka juga. Betul. Lalu pertanyaan berikutnya. Di mana ceritanya terjadi? Di rumah Vita dan Feha. Benar kan, Bu? Benar sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kapan ceritanya terjadi? Sepertinya terjadi sepanjang siang. Vita dan Feha berdua saja di rumah karena orang tua mereka sedang pergi. Ya, betul lagi. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang kamu sukai dalam cerita ini dan apa yang kamu sukai dari dia? Teman-teman suka siapa? Karena aku juga ingin menjadi dokter seperti Vita, jadi yang aku sukai di cerita ini adalah Vita. Sekarang pertanyaan terakhir. Bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Aku suka sekali waktu Vita dan Feha bekerja sama mengambil kunci yang jatuh di bawah peti yang berat. Kalau teman-teman suka bagian cerita yang mana? Wah, ada yang jawabannya sama, ada yang berbeda. Nah, teman-teman, kalian bisa menceritakan kembali cerita berjudul Dokter Cilik tadi kepada ayah dan ibu kalian. Lakukan dengan percaya diri dan santun ya. Teman-teman, di cerita Dokter Cilik tadi, kita belajar dua kosakata baru loh. Ada kata perban dan kapas. Sekarang, kita gambar yuk perban dan kapasnya. Kita gambar sama-sama ya. Gambarlah di buku tugas kalian. Nah, nanti setelah selesai menggambar, kita juga akan menulis. Tulislah nama profesi atau pekerjaan layanan jasa yang ada di sekitar rumahmu. Caranya dengan melengkapi kalimat seperti berikut. Di sekitar rumah ada tukang cukur. Nah, jika di sekitar rumah kalian ada dokter, bidan, pengantar barang, tuliskan juga di buku tugas kalian. Ketika menggambar dan menulis, perhatikan cara duduk dan cara memegang pensilnya ya. Selamat mengerjakan.
teman-teman, sekarang kita balima atau baca lima kata yuk. Aku sudah menulis lima kata di potongan kertas. Kita baca sama-sama yuk. Baca dengan suara yang nyaring ya. Ayo. Jadi. Pada. Dalam. Hanya. Kita ulangi dengan tempo lebih cepat ya. Ayo. Jadi. Pada. Dalam. Hanya. Nah, teman-teman bisa berlatih bersama ayah, ibu, atau kakak kalian. Selamat berlatih. Teman-teman, aku habis membeli buku tulis di toko Pak Heru. Jaraknya dekat dari rumah. Meskipun dekat, aku tetap memakai masker saat pergi ke sana. Jangan lupa 3M ya, teman-teman. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Omong-omong tentang buku tulis, aku jadi ingat sesuatu. Oh iya, temanku Akbar dan Muti juga mau membeli buku tulis. Teman-teman, coba simak baik-baik isi percakapan mereka ya. Hai Muti. Hai Akbar, kamu mau beli apa? Aku mau membeli buku tulis. Wah, sama dong. Aku punya uang 3.000 rupiah. Aku ingin membeli buku tulis yang harganya 5.000 rupiah. Menurutmu, apakah uangku cukup untuk membelinya? Tentu saja tidak cukup, karena 3 lebih kecil dari 5. Teman-teman, seperti itu isi percakapannya. Tadi Akbar punya uang 3.000 rupiah, tapi tidak cukup untuk membeli buku tulis yang harganya 5.000 rupiah. Nah, kalau Akbar punya uang 4.000 rupiah dan dia ingin membeli pensil yang harganya 3.000 rupiah, menurutmu apakah uangnya cukup untuk membelinya? Iya cukup, karena 4 lebih besar dari 3. Nak, kamu sudah beli bukunya? Sudah, Bu. Ini kembaliannya. Uang kembaliannya untuk kamu saja, Nak. Untuk kamu tabung. Hore! Terima kasih, Bu. Oh iya, ini namanya uang logam kan, Bu? Iya, Nak. Uang logam terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Di sisi angka menunjukkan nilai uang logam. Dan di sisi gambar terdapat lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Dan rupiah itu adalah mata uang negara kita, Indonesia. Kalau ini nilainya 100 rupiah ya Bu. Dan yang ini nilainya 500 rupiah. Iya, betul sekali, Nak. Teman-teman, coba kalian perhatikan nilai uang logam berikut ini. Ingat baik-baik ya nilai uangnya. Jadi, kalau nanti kita membeli sesuatu, kita sudah paham berapa nilai uangnya. Nah, sekarang kita belajar mencocokkan uang logam dengan nilai mata uangnya. Nilai uang logam yang ini adalah 500 rupiah. Jadi, yang cocok adalah nomor 2. Uang logam yang kedua nilainya 100 rupiah. Jadi, yang cocok adalah nomor 1. Uang logam yang ketiga nilainya 1.000 rupiah.
Jadi, yang cocok adalah nomor 4. Dan yang terakhir, nilai mata uang logamnya adalah 200 rupiah. Jadi, yang cocok adalah nomor 3. Uang logam kembalian membeli buku tulis tadi, aku tabung di celengan ayam ini. Jadi, kalau nanti aku mau membeli alat tulis atau keperluan lainnya, aku bisa pakai uang dari celengan ini. Ayo teman-teman, kita berhemat dan jangan lupa rajin menabung ya. Selesai deh pelajaran kita hari ini. Jika saat belajar tadi kalian ditemani oleh ayah, ibu atau kakak, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Iya, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksinya. Sekarang aku mau mencatat dulu di buku tulis yang aku beli tadi. Dadah teman-teman. Hai teman-teman, hari ini kita sudah belajar apa saja, hayo? Ya, kita sudah belajar mengenal layanan jasa yang ada di sekitar kita. Membaca dan tanya jawab dari cerita berjudul Dokter Cilik. Menggambar dan menulis kosakata baru dari cerita berjudul Dokter Cilik. Membaca 5 kata atau BA5. Memperkirakan jumlah 2 bilangan tanpa menghitung. Dan mengenal nilai uang logam. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa lagi besok. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.